Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel SVX55. Kali ini gue mau nunjukin 7 redstone keraton komparator yang gue buat sendiri. Oke, sebelum gue mulai video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe channel gue dan jangan lupa notifikasi atau loncengnya kalian aktifin ya. Oke, kalau udah langsung aja gue mulai video ini. Oke, di sini yang pertama itu ada trap deck. Nah, di belakangnya itu the redstone comparator. Ini kita pakai redstone 14 jumlahnya. Jadi kalau kita makan satu itu kira-kira ada 2 redstone yang berkurang. Jadi misalnya gua laparin dulu, oke. Oke, di sini kan gua udah lapar nih. Nah, sekarang coba gua makan ya. Nah, langsung bantu dari apa di sini ada dispensernya ya. Aduh, mati. Oke, bentar suara gua serak. Oke, udah enggak. Nah, di sini itu apa namanya ini ada hopper, dropper. Ini ada tulisan minuman gratis. Kita suruh pencet ini ya. Ya, kita pencet. Nah, kita akan dapat langsung itu berita. Oh my god, nah, mati. Ayo kita taruh lagi aja. Oke. Nah, ini yang selanjutnya free poison. Nah, sini kalau kita ambil tuh setiap kita ambil itu redstone-nya bakal berkurang. Nah, di sini ada redstone komparator. Aduh. Nah, mungkin kalian tadi ini kita. Nah, kayak gini. Jadi ini kan isinya ada, jadi dia bakal matiin ini. Dan di bawahnya itu ada dispenser yang isinya spawn creeper ya. Oke, jadi dia bakal muncul. Ini kan gue cuma ini kurang satu, kurang penuh maksudnya, kurang satu lagi. Nah, jadi kalau kita ambil, jadi ya, bakal matiin racun dan bawa kita ke sini. Oh my god, woi dapat nih. Ah, tapi mati. Oke. Oke, selanjutnya ini ada gini kan. Jadi ini udah gue putar sekitar 6 putaran. Jadi kalau 6 putaran itu dia bakal ngaktifin sebanyak 1 2 3 4 5 5 5 itu ya redstone. Jadi dia bakal ini ntar nyala dan ngaktifin comment block ini. Jadi bakal gue putar, kalau enggak diambil juga enggak apa-apa ya. Kok kita putar, nah dia bakal mati tuh. Kalau diambil juga bakal mati ya. Nah, di sini tuh ada brewing stand. Nah, jadi kalau kita isi satu itu bakal ngaktifin 2 redstone. Jadi kalau kita taruh 2 dia bakal ngaktifin 4 redstone. Nah, di sini jadinya kan ini mati. Nah, dinyala sampai situ. Nah, kalau kita ambil, misalnya kita ambil ini, nah langsung aktifin comment block yang tadi. Oh my god. Oke, yang selanjutnya di sini ada furnace ya. Terus ada, oh my god, ada diamond. Jadi kalau kita ambil sini bakal pulang. Kalau kita berada di depan, tepat di depannya, kalau kita ambil, nah kita bakal langsung nyebur ke sini. Kalau kita taruh lagi bakalan ketutup. Oh my god, sayang banget ada diamond. Suara gue masih serak lagi. Oke, bentar gue minum dulu. Oke, gue udah minum. Nah, di sini yang terakhir itu ada chest. Nah, di sini kalau kalian teliti bawahnya ini ada piston. Jadi kalau kita ambil barangnya, nah dia bakal narik dan jatuh ke bawah. Di sini ada tulisan jangan ambil diamond. Soalnya ini cara buatnya gampang, tinggal kalian namain aja chestnya. Ini, nah kalau kita ambil, oh my god, langsung mati. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video gua kali ini.
Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like video ini. Like ya. Oh iya, kalau kalian mau ngajutin tuh apa gue bikin cap lagi yang kayak video kemarin, like sampai 15 ya. Oke, kalau udah 15 nanti gue bakal bikin cap. Oke, kalau nanti kalian komen mau bikin cap apa, nanti bakalan gue bikinin. Oke. Mungkin ya. Jangan lupa untuk apa jadi kezema atau oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.